Balik lagi bersama gue Zenit. Jadi di sini gue bakalan memberitahu kalian gimana cara mendapatkan stromite bar, cuy. Stromite bar nih berguna untuk membuat armor ya. Kayaknya ya harus cuma membuat armor. Armor itu bagus sih untuk yang mau pakai jarak jauh pistol, itu bagus banget ya armor ya. Oke, sebelum gua melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel gua, cuy, agar gua lebih bersemangat membuat video ya, cuy. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya, cuy. Pertama, kalian harus ke jungle biome dulu, cuy. Jungle biome itu tempatnya di sini ya. Bentuknya warna hijau dan beda sama biome lain, cuy ya. Warna hijau ini dan warna hijau jungle itu beda, cuy. Dan kita harus ke jungle biome dulu, cuy. Setelah kita ke jungle biome, kalian tuh harus mencari yang namanya chloropite bar. Biasanya dia berbentuk seperti ini. Tuh. Dan kita harus ke daerah sana, cuy. Jika kalian telah tiba ke daerahnya, kalian tinggal gali saja ke bawah menggunakan drill atau pickaxe. Dan kalau bisa kalian itu harus mengalahkan Wall Flash dulu sebelum kalian mengambil ini chloropite bar. Dan chloropite bar di sana, cuy. Setelah kalian tuh, kalian harus mengambil semua color pet bar yang ada di sini, cuy. Setelah itu, cuy, setelah kalian mendapatkan color pet bar ya, color pet ore yang bentukannya seperti ini, cuy. Ini ya. Sekarang kalian itu harus mempunyai benda yang kayak gini sih bentuknya ya. Sabar, yang kayak ini nih. Adamite Fortet ya. Kalian membuat Adamite Fortet ini pakai adamite ya. Setelah itu kalian bisa menukarkan satu chloropite bar dengan chloropite ore-nya 6, cuy ya. Jadi kita ambil aja semua sampai segini sih ya. Inilah bentuk chloropite bar ya. Gimana? Nah, begini sih. Kalian mendapatkan chloropite bar, kalian itu harus mencari mob yang seperti yang cuma ada di ini, cuy. Di apa sih namanya ini, mushroom. Nah, mampung gua nggak ada mobnya, gua akan join teman gua untuk meminjam mobnya, cuy. Bukan mob sih, NPC. Oke ya, bentar ya, sampai ke wordnya dia ya. Jadi sini gua tuh harus mencari, nah ini nih mob yang seperti ini, cuy. Kayak gini ya. Gini. Setelah itu, cuy, sekarang kita bakalan teleport ke bagian sana ya, guys ya. Nah. Dan kita cari mob yang tadi. Oke, cuy. Setelah itu kalian tekan orangnya dan beli barang yang ada di sini, cuy. Nah, ini nih. Bentar ya, guys ya. Nah, baru guys, kita ngebeli item yang tadi, cuy. Gue pengen punya semuanya, guys.
Jadi gue ngambil, gue beli semuanya aja deh. Gak usah deh. Oke guys, sekarang kita bakalan ke word kita yang biasa cuy. Setelah kalian mendapatkan ini auto hammer, kalian taruh dulu ke tempat dimana kalian mau taruh cuy. Ya bebas sih. Langkah terakhir yaitu kalian harus mempunyai mushroom biome cuy. Kalau gue sih udah gue buat di sini ya guys ya. Ini mushroom biome gue ya melayang cuy di sini ya. Dan sekarang gue harus ke sana terlebih dahulu cuy. Setelah kalian tiba, kalian harus nge-clear agar mendapatkan mushroom-mushroom yang kecil-kecilin cuy. Karena mushroom-mushroom ini yang berguna guys ya. Dapatkan kedua item ini ya cuy. Kedua item ini. Sekarang kalian combat di auto hammer tadi cuy. Dan ya, kalian telah bisa mendapatkan seromite bar cuy. Ya bentukannya seperti ini ya kan. Jika lo kalian buat ya, bakalan menjadi armor cuy. Nah gini nih. Wah bagus bagus sih. Sini armor tuh kalian tuh bebas pilih ya. Mau pakai yang mana, helmnya ini sama aja ya. Sama itu. Ya kalian juga bisa buat kayak cakar gitu ya guys ya. Iya, dan sekarang gue bakalan kasih lihat bentukan ininya cuy, armornya. Nah seperti ini cuy, ada efek menghilang ya. Jika kalian diam lama-lama, armor ini bakal menghilang cuy. Sini dulu saja video tutorial telah mendapatkan seromite barnya cuy. Jika kalian suka, maka kalian like saja cuy video yang seperti ini. Dan jangan lupa kalian subscribe channel gua cuy. Oke, gua Zenith. Bye.